Selamat pagi dari Bandung cuy. Gua baru dapat mobil nih, 320 manual. Orian semua cuy. Tuh joknya masih ori. Sis. Kilometer 208. Wajar untuk mobil tahun 95 M52 B20 warna ungu. Dan sekarang gua mau ke Pak Amir beresin beberapa hal yang nggak ada di sini. Jadi nanti gue liatin apa namanya si mobilnya pas sudah dari Pak Amir ya, pas di rumah di Ciwastra aja kayaknya. Sekarang kita menuju Antapani dulu, mau beres-beresin beberapa hal trinkelan-trinkelan yang belum ada di sini. Ini gue jual murah aja, 52 pajak hidup panjang, baru balik nama, warna ungu cuy. Jarang banget warna ungu kan. Seger lagi mobilnya. Terus power steering enteng, kaki-kaki gak ada bunyi. Iya yeah, men. 320 M52 B20. Kemarin M46 langsung laku di Jakarta. Satria yang ngambil biasa. Kalau mobil-mobil dari Bandung biasanya gue lempar ke Jakarta. Kalau seminggu gak laku di Bandung, apa 5 hari gak laku di Bandung, gue lempar ke Jakarta, Satria yang ngambil. Jadi buat lo yang di Bandung atau di Jakarta boleh hubungin gue di jualin.car. Nah ini ntar kita liatin mobilnya ya. Sekarang perjalanan dulu ke Pak Amir. Cakep nih mobil nih. Ini bungkusan nih tapi kalau ini setirnya B masih enak. Masih dingin. Kasian banget ya Allah, berdua lagi. Dada jahe. Tetap hati-hati bre kalau pakai motor bre. Masalahnya kalau motor itu langsung high impact ya, langsung high impact crash aja kalau apa namanya sih motor tuh. Iya ben, gua langsung pakai sabuk pengaman tadi lupa. Ini gua di jalan Soekarno-Hatta, kalau lo orang Bandung tahu nih jalan Soekarno-Hatta kadang-kadang ada motor kenceng-kenceng, terus mobil juga kadang-kadang lupa dia lihat sennya motor sama perpindahan antara perpindahan dari sini ke sini nih. Nih kayak gue sekarang mau pindah nih ya, gue harus hati-hati nih bro. Tuh kan motor tuh lihat. Nah gue harus lihat belakang sini kosong baru gas. Wih cakep-cakep ya E34-nya. Bre, karena on bre, ada si Kasep, si Kasep, aduh kemana lu kocak mulu ya kalau di Instagram eh, iya harus, pakai apa sekarang 530 ya? Oh, 34. Bos, seal plate, bos. Seal plate apa? Kiri. E36. Aji. Si Kang Adit kesini di berang-berang itu men ya. Nih, lihat nih ya. Banyak harta karun cuy di sini cuy. Ini mobil balap nih. Bisa pakai bijing E30. Kawan. Eta pelipis. Pelipis tak? Seal plate. Wow, 36 pada lebaran di sini cuy. Mana ngelisap, ngelisap. Oh, cobaan sih. Bah. Yuk. Ya. Lain. Lain.
Ada pocong, kita review dulu pocongnya anjing. Hah? Dari mana? Ini karnaval. Karnaval. Merdeka. Kamu jadi pocong? Ah, oh, udah jadi pocong, kakinya udah berdarah. Tunggu. Eh, jadi ini mobilnya nih, E36320M52. Baru gua cuci. Dalamnya masih kain, cuy. Tuh, masih oke dalamnya. Cuman berantakan ya biasa gua. Kalau gua pakai E36 tuh berantakan. Baru gua balik nama. Jadi pajaknya murah, cuma 700 ribuan. Oh, hilang titiknya itu. Cakep nih. Ya namanya. Gua bingung nih, gua bangun apa gua giniin aja? Modelnya. Tapi kayak Eropa banget kalau gini ya. Cus, Eropa banget, cuy. Gini nih. Cus, Eropa banget, olik. Kayak di Poland. Ya, yeah. Ini dia cuy, mobilnya. Ada PR lagi, satu lagi TD bawahnya gue ganti biar tokcer. Agak lama tadi TD bawahnya. Ini warnanya Daytona Violet. Kita coba bawa ke sana ya kali ya. Kalau gue bangun setir ganti MT, plafon hitamin, ini juga gue ganti. Berapa modalnya kalau bangun? Tuh dia, ini kelihatan jelas. Nah, Eropa banget cuy. Gini nih. Nah, ini Eropa banget nih, begini nih. Alik ya. Nah. Nih, Eropa banget gini kan. Sheesh. Alik nih buat thumbnail nih, tes. Cakep nih mobilnya anjing. Warnanya ungu lagi, BMW banget. Deh. Oke, kayaknya sekian vlog gue hari ini teman-teman. Terima kasih udah nonton dan kemarin gue baru balik nama nih. Balik nama ternyata sama aja plat nomornya, tapi hurufnya begini cuy sekarang. Ya udahlah, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.